Halo guys, welcome back di channel Sofi Sastra. Ini kita lagi berada lagi sekian kalinya di mana? Lagi gesek. Kok lemes ya? Lagi mabuk dia perjalanan ya. Sekarang. Oh, enggak ya. Nah, hey, pesanda sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen di channel Sofi Sastra. Nah, kita ini kesempatan jalan-jalan malam hari guys di Masjid Said Diyayid Solo. Sebelumnya di kesempatan yang lain kita pada siang hari. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sofi Sastra. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Konten kali ini gue mampir di Masjid Syekh Zayed Solo malam hari. Ini kali ketiga gue mampir ke sini. Cuma yang malam hari baru kali ini. Enggak afdol rasanya, ngantar haji tidak mampir ke sini. Subhanallah, Masya Allah, emang benar Masjid Syekh Zayed malam hari keren banget. Bangunannya penuh dengan lampu-lampu, berasa lagi di Arab. Tidak bisa gue bayangkan berapa watt yang habis untuk menerangi malam hari. Inilah sepenggal kisah perjalanan kuota haji tambahan tahun 2023. Kita akan flashback melihat perjalanan tadi pagi ibunda dari Masjid Krasak Demak ke Solo. Ibunda lagi pamitan sama Gus Ahmad Baidowi Misbah, selaku pengasuh Pondok Al-Hidayat Krasak. Tak lupa juga pamit sama semua warga desa Temuroso, yang ramai kumpul di masjid. Ibunda nggak nyangka dapat panggilan haji, kuota tambahan persiapan sangat mepet. Ibunda dapat wejangan atau pesan dari Gus Dowi sebelum berangkat. They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Kita berhenti di rest area Boyolali bersama keluarga karena Demak ke Solo lumayan jauh. Rombongan keluarga ada bawa bis dan ada juga mobil pribadi.
Kita makan karena bawa bekal, dan setelah itu sholat duhur berjamaah. Ini kita sudah sampai di asrama haji Donohudan Boyolali. Begini kondisi menyambut jamaah haji, masih ramai gak kalah sama yang berangkat bulan Mei. Nah itu ibunda. Akhirnya jamaah dari Kota Demak tiba juga dikawal Pak Polisi. Ini masih banyak pedagang yang merimu. Nah, itu adalah sepenggal kisah kuota tambahan haji tahun 2023. Berangkatnya paling akhir, bareng sama Haji Plus, cuma bedanya Haji Plus terbang dari Semarang. Kalau Haji reguler terbangnya dari Bandara Solo. Enaknya yang reguler di sana Arab, pulangnya masih bulan Agustus. Yang Haji Plus pertengah bulan Juli sudah pulang. Sekian dulu cerita dari kuota tambahan haji 2023.